Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Rutofi PS Official. Oke, jadi di video kita kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya memaksimalkan overall rating pemain ya. Oke, jadi di sini bukan hanya pemain yang di boosting yang sama klubnya seperti di PES 2021, tapi pemain yang sudah max, kemudian kita naikkan statistiknya dan juga kecakapan gaya main timnya bagus, akan terboosting dengan sendirinya. Bisa kita lihat di taktik permainan. Oke. Di sini pemain-pemain kita yang cadangan ini belum terboosting ya, karena belum masuk di squad starting atau squad yang diturunkan pada saat bermain di lapangan. Seperti yang kalian lihat, ini Ronaldinho kan 96 ini ratingnya, kemudian jika kita masukkan di squad akan menjadi 99. Itu mungkin kalian mengira karena klub boostingnya kan yang kita gunakan Barcelona. Oke, kita cari pemain yang lain seperti Ronaldo. Nah, Ronaldo kan 95, kita masukkan ke CF sini jadi berapa? 98. Dia, kalian bisa lihat klub dia kan Manchester United, maka akan terboosting. Jadi menurut saya semua pemain di sini akan terboosting jika sudah masuk di skuad utama atau skuad inti atau yang diturunkan pada saat bermain di lapangan. Dan juga kecakapan gaya main tim ini sangat berpengaruh. Oke, bisa kalian lihat tidak perlu semua 99 ya. Kalian bisa menghemat 1 poin kemajuan. Dirata-ratakan 90 lah. Menurut saya itu sudah bagus. Dan ada yang 99, maka gaya level atau gaya main tim itu bisa menjadi 100. Bisa kalian lihat ini rata-ratanya kan kebanyakan yang 90. Oke, jadi menurut saya ketika kecakapan gaya main tim itu sudah maksimal, sudah bagus 99 atau 100, dan juga overall rating dari pemain ini kita sudah masukkan statistiknya, maka akan terboosting sendirinya. Nah, Rummenigge 95 kan ratingnya, kita masukkan di sini menjadi 98. Oke, Gini Robson kita masukkan di sini menjadi 95. Oke, bisa kalian lihat gaya main timnya 99, Robson jadi 95. Kita masukkan lagi siapa? Mbappe 96 menjadi 99. Torres kita masukkan akan menjadi 95. Lionel Messi kita masukkan sini, IMF jadi 100. Oke, seperti itu ya. Gaya main tim itu sangat berpengaruh juga. Namun kalian tidak perlu menaikkan gaya main tim sampai 99 semua ya. Cukup ada beberapa yang 90 dan 99. Ini Lampard kita masukkan ke sini jadi 100 lagi gaya main tim. Oke, seperti itu. Untuk menaikkan gaya main tim tiap pemain itu sudah ada di video sebelumnya, bisa kalian lihat. Kemudian kita lihat di sini di pemain ini sudah maksimal tadi ya, latihannya sudah maksimal dan poin kemajuannya sudah saya gunakan buat menambah kecakapan gaya main tim dan juga statistiknya. Oke, untuk statistik di sini caranya itu kalian gunakan disarankan. Oke, ini kan sudah nggak bisa lagi karena sudah saya maxkan semuanya gaya main tim. Oke, misalnya seperti ini Lewandowski latihan level. Kita latihan level dulu Lewandowski ya, perhatiin jauh. Kita kasih max dulu Lewandowski-nya. Kita kasih max, kita kasih habis semua. Oke. Lewandowski-nya. Ini tadi Lewandowski, kemudian kita latihan level di sini. Sudah kita latihan level, oke, kemajuan pemain ya. Kemajuan pemain. Kemudian statistik pemain. Pemain-pemain yang sebelumnya tadi kan kecakapan gaya main timnya sudah saya tambahkan di permainan penguasaan bola. Nah, sisanya dari poin kemajuan itu kalian menambahkan statistik pemain. Kalian menambahkan sendiri itu kurang maksimal. Bisa juga menambahkan sendiri, tapi lebih baiknya disarankan terlebih dahulu agar kalian bisa melihat rating tertingginya pemain itu berapa. Terus lanjutkan. Nah, di sini bisa kalian lihat rating keseluruhan dari Lewandowski ini bisa 94 ya. Kemudian kalian kembali, terus kalian otak-atik, misalnya dikurangi tembakan, masukkan ke umpan, lanjutkan.
Nah, dia turunkan 93, itu berarti kalian tidak maksimal menambahkannya. Kemudian umpannya dikurangi, masukkan lagi ke tembakan tadi seperti yang disarankan. Nah, itu 94. Itu yang saya bilang tadi, kalau kalian manual mengisinya maka tidak maksimal. Misalnya ketangkasan dikurangi, masukkan ke dribble, kita lihat apakah berkurang. Nah, berkurang juga kan, padahal setiap penambahan poin setelah 4 ini kan 5, masih menggunakan 2 poin kemajuan. Oke, nah masih bisa juga 94 ternyata, meskipun yang disarankan tadi ketangkasan 5, dribblenya 2. Kalau 5 ini kan dikurangi menjadi 4, poin kemajuan yang bertambah jadi 2, dribble ditambah 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, 94, itulah yang saya bilang, kalian bisa kustomisasi. Tapi sebelumnya kalian disarankan dulu agar kalian bisa melihat rating keseluruhan dari Lewandowski ini paling tingginya berapa, agar pada saat kalian kustomisasi sendiri atau tinggal mengedit setelah yang disarankan itu, mendapatkan rating yang sama, yang paling tingginya. Oke, seperti itu tips dari saya, memaksimalkan overall rating pemain. Dan jangan lupa gaya main timnya, agar pada saat masuk di squad itu tidak mempengaruhi gaya main tim total keseluruhan. Yang tadinya sudah 100, jika dimasukkan yang gaya main timnya hanya 85, mungkin hanya kurang 1 jadi 99. Tapi apabila seperti Lewandowski ini, kita lihat Lewandowski berapa ya, detail pemain. Kita lihat Lewandowski, nah permainan penguasaan bolanya itu cuma 66. Ketika masuk di squad itu akan mempengaruhi enggak banyak gaya main tim total keseluruhan tim ya, bukan cuma perorangan. Kita coba masukkan tadi Lewandowski ya, ini Lewandowski. Nah, jadi 98, karena gaya main tim pemain penguasaan bolanya tadi cuma 60-an ya, maka akan mempengaruhi gaya main tim total keseluruhan tim, jadi 98 kurang 2. Ketika kalian permain penguasaan bola dari seorang Lewandowski, kalian up jadi 90, maka mungkin gaya main tim tadi bisa 100 atau 99, tidak jauh lah. Minimal kalian up 2, kalau up 2 jadi 86. Tiap satu kali up, gaya main tim itu bertambah 10. Oke, seperti itu tutorial dari saya. Dan ini overall ratingnya sudah tinggi-tinggi ya, Messi aja bisa sampai 100 dari 97, Mbappe dari 96 jadi 99, Rashford 92, Beckham 93, kemudian Lampard tadi 92 jadi 95, Xabi Alonso 92 jadi 95, Hernandez 92 jadi 95, Beckenbauer 94 jadi 97, Maldini 93 jadi 95, Hakimi 91 jadi 94, Oliver Kahn 92 jadi 95. Bisa kalian lihat, ketika pemain sudah dimasukkan ke dalam squad inti yang 11 pemain ini atau starting 11, maka akan terboosting dengan sendirinya ketika gaya main tim sudah 100 juga, sudah maksimal, dan juga statistik pemain sudah di up. Maka dari itu, untuk meningkatkan overall rating pemain, lebih bagusnya saya kasih tahu tadi seperti yang saya jelaskan, itu disarankan dulu ya, sebelum kalian kustomisasi, disarankan dulu agar kalian bisa melihat max rating dari pemain itu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.